Teringat ada seorang sahabat Nabi, sahabat terakhir, Abu Qalabah radhiyallahu anhu. Dia sahabat Rasul yang terakhir. Dia ni tahu sekalian, hilang, tak tahu ke mana. Bertahun-tahun khalifah arah cari dia ni. Dia menghilangkan diri. Kemana dia pergi, tak tahu. Dia ni kebetulan ditemui kerana seorang laki-laki sesak di padang pasir. Dia naik kuda, sesak. Kuda ni binatang yang tak ingat. Unta dia mudah, unta ingat. Sesak. Air dia pun habis, makan habis. Dia pun cari, kala-kala adalah badui-badui berkemah tepi tengah-tengah padang pasir tu. Dalam keadaan cari, nampak satu kemah. Dia tengok kemah tu seronok, alhamdulillah. Ada orang lah. Sekurang-kurangnya ada air, boleh minta air sikit. Air ni sumber hidup. Dia pun pergi kat kemah tu, senyap kemah tu. Beri salam, dengar ada orang jawab salam dalam kemah. Tiba-tiba orang dalam kemah kata, masuk-masuk, sila masuk, sila masuk. Masuklah, masuklah. Oleh kerana dia ni cari air, dia masuk dalam kemah tu. Tak berani gua nak masuk kemah, takut-takut ada orang lain, ada perempuan sebagainya. Tapi bila tuan-tuan kemah tu, tuan kata, masuk-masuk. Dia masuk-masuk, tuan, dia terkejut tengok. Dalam kemah tu, tak ada apa, tuan-tuan. Makanan tak ada, air tak ada. Yang ada, seorang laki-laki, mata buta dua-dua, tangan kudung dua-dua, kaki kudung dua-dua. Seorang diri. Dia kata, pakcik, kamu duduk seorang diri? Dia kata, tidak. Aduh, aku ada anak. Tapi tak tahu ke mana anak aku. Dah 2-3 hari tak balik. Macam mana keadaan makcik? Alhamdulillah, ginilah. Makan macam mana? Alhamdulillah, Allah bagi rezeki. Dia ni sama macam tadi. Duk mulut dia, duk ucap alhamdulillah sepanjang waktu. Hingga kita tengok dia mata buta, tangan kudung, kaki kudung, mulut duk ucap alhamdulillah. Kita start kereta tak hidup, celaka kereta. Baru tak hidup kereta, bukan tak ada kereta. Dia muta, mata buta, tangan kudung, kaki kudung, tapi mulut duk ucap alhamdulillah. Cuma dia kata, boleh tak kamu tolong aku sikit? Dah, aku datang ni nak minta air pada kamu sikit, sebab aku tengah sesak padang pasir. Tapi dia tengok dalam kemah tu tak sampai nak minta air, tuan-tuan. Cuma laki-laki tu kata, boleh tak kamu tolong aku sikit? Aku ni ada anak, tapi tak tahu ke mana. Dah 2-3 hari tak balik. Cuba kamu cari sekitar tetra kemah ni. Kalau ada, kalau kamu jumpa tu anak akulah, tak ada orang lain. Aku duduk berdua dengan dia. Dia kata, baiklah. Dia pun kesian pakcik ni, buta mata sebagainya. Keluar cari. Keluar-keluar cari sekitar kemah. Takdir Allah, jumpa. Jumpa satu mayat. Dan dia yakin anak pakcik lah ni. Satu mayat dah bekas diseram binatang buas. Kaki tangan dah putus. Perut dia pun dah terburai. Dia meninggal dunia. Dia tengok tak ada orang lain ni, mestilah anak pakcik ni. Cuma dia rasa macam mana nak beritahu pakcik ni anak dia mati. Dia masuk-masuk, dia buat, dia tanya, pakcik biasa dengar tak cerita Nabi Yunus, Nabi Ayub? Kata pakcik tu, ya, Nabi Ayub Allah uji hebat. Bertahun-tahun sakit, 20 tahun menderita, tapi tak pernah pun sekali menyesal, tak pernah merat, tak pernah. Cerita-cerita dia kata, semoga pakcik dapat sedikit kesabaran Nabi Ayub. Apa dia? Anak pakcik dah mati. Mayat dia saya jumpa, dia dah meninggal dunia. Dia ni nak cerita anak mati tu, tuan. Berat sungguh. Takut pakcik ni nanti meraung ke bertempik lah. Siapa nak beri makan pada aku? Tiba-tiba pakcik ni kata pada dia, alhamdulillah. Dengar anak mati pun alhamdulillah. Biasa dengar isteri mati alhamdulillah. Ni anak mati dapat berita anak mati alhamdulillah. Pelik dia kata, kenapa pakcik kata alhamdulillah? Dia kata, aku sangka aku masuk syurga dulu daripada anakku, rupanya anakku masuk syurga dulu pada aku. Alhamdulillah. Mana pakcik tahu anak pakcik masuk syurga? Dia kata, sebab Nabi beritahu. Nabi beritahu,
Ya, ridallah fi ridal walidain. Allah redha pada seorang anak bila mak ayah dia redha pada anak dia, pada mak ayah tuan. Maka anakku ni berbakti pada aku, tolong aku, jaga aku, bapa semua, aku sangat redha kepadanya dan aku yakin dia akan masuk syurga Allah. Habis dia kata macam tu. Ya. Tiba-tiba dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas dia mengucap, dia pun jatuh meninggal dunia. Bila pak cik ni mati, kawan ni pula rasa sudah. Aku ni asal nak cari air. Ni jadi kerja lain dah ni. Air tak ada, makanan tak ada, pak cik ni pula mati, anak dia pula mati. Siapa nak urus dia lah? Dia seorang kena urus. Dia kata, ya Allah, apalah musibah menipu aku ni. Ya. Aku mari nak cari air, tiba-tiba jumpa orang mati, dua-dua pula mati. Ya. Dia pun keluar kemah, ya Allah tolong aku, siapalah nak urus jenazah pak cik ni, siapa nak urus jenazah nak. Tiba-tiba nampak ada empat orang naik kuda lalu. Ha ni, saya duk ingat hadis ni tu kelian Allah Rabbi. Nampak laki-laki dipanggil. Panggil datang. Dia kata minta tolonglah, tolong segera. Pak, ada seorang tua, matanya buta, tangannya kudung, kaki kudung. Baru mati dalam kemah tersebut. Baru saja mati. Aku tidak bunuh dia. Dia baru mati. Anak dia pun baru mati. Empat-empat laki-laki ni turun, masuk kemah tu. Dia tengok laki-laki ni. Dia terus tekam, terus peluk ni, jenazah ni. Cium dia, peluknya cium, sungguh-sungguh. Sampai laki-laki kata, eh, kenapa dia beria sangat ni? Yeah. Dia kata, eh, kamu tahu tak siapa dia ni? Mana aku tahu. Ya. Inilah sahabat Nabi yang terakhir hidup atas muka bumi ini. Ya. Abu Qalabah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi terakhir. Kami cari dia bertahun-tahun kerana khalifah nak lantik dia sebagai hakim. Dia tak mau terima jawatan hakim, dia lari tengah padang pasir. Orang zaman dulu nak lantik tak mau, tuan-tuan. Zaman sekarang tanya, bila nak lantik? Ya. Saya nak tunggu nak jadi PM ni lama dah. PM tepi. Bukan PM. Ya. Lari tuan-tuan. Jadi hakim tak mau jadi hakim. Khalifah nak paksa dia kerana ilmu dia, warak dia. Lari. Dia kata kami cari dia bertahun-tahun. Ya. Bila dia tahu dia rupa ni sahabat Rasulullah. Dia kata Masya Allah. Allah Ta'ala takdirkan aku sesat. Kalau tak sesat tak jumpa. Allah takdirkan aku habis bekalan air. Kalau air aku ada, aku tak akan pergi kemah tu. Satu-satu baru kita nampak hikmah. Ya. Hikmah sesuatu benda tu bila berlaku mesti ada hikmah dia. Karena Allah Taala tidak akan buat kerja sia-sia. Rabbana ma qalaqta hadza batila. Ya Allah, kamu tak akan buat sia-sia. Tak ada kerja sia-sia. Yeah. Allah sampai Allah sebut innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak malu buat nyamuk. Nyamuk. Kadang-kadang dia fikir pasal apalah Tuhan buat nyamuk? Alangkah tenangnya dunia kalau tidak ada nyamuk. Eh tuan-tuan tahu tak dengan sebab ada nyamuk berapa ribu orang jadi jutawan sebab ada nyamuk. Jutawan dia kerana ada nyamuk. Buat kilang ubat nyamuk. Kaya raya dia, kaya ada nyamuk je. Berapa puluh ribu dapat peluang pekerjaan kerana nyamuk. Pakcik kerja apa? Nyembur nyamuk, Ustaz. Semua nyamuk. Saya kata jangan semua perhabis, nanti tak ada kerja. Cuma kata nyamuk, untung pijat. Nah, satu hari pijat jumpa nyamuk. Berbual lah dua tu. Kata pijat, untunglah kau nyamuk. Kau gigit ambil isap darah orang, kau boleh terbang. Aku tak boleh terbang. Kata nyamuk, memanglah aku boleh terbang. Tetapi orang tak sayang pada aku. Orang sayang pada kamu. Kamu isap darah tapi orang sayang. Setiap kali dia jentik kamu, mesti dia cium kamu. Kan? Nyamuk mana ada orang cium? Ha, kan pijat, cium. Tahu dah busuk, cium juga. Ha, tapi sekarang ni pijat tak apa dia dah.